Setelah membahas Asiasat, Upstart, Chinasat, PSN, dan Telkom, yang link videonya kami simpan semuanya di deskripsi. Saatnya kami membahas hal yang bisa dibilang serupa, yaitu Measat, di mana Measat tidak asing lagi di telinga para tracker parabola, apalagi bagi pengguna Cablevision dan Transvision, karena kedua provider TV berlangganan terkemuka di Indonesia ini menggunakan layanan satelit Measat. Dan untuk lebih mengenal tentang Measat, simak video ini. Halo, selamat datang di channel ini. Channel yang bisa menambah wawasan Anda tentang dunia televisi dan satelit parabola. Measat adalah singkatan dari Malaysia East Asia Satellite, yang merupakan operator satelit telekomunikasi yang dimiliki oleh Malaysia. Measat dikenal pula dengan nama panjangnya, yakni Measat Satellite System. Pada awalnya, Measat merupakan bagian dari Maxis Group dan bernama Measat Global Berhad. Akan tetapi, pada tahun 1998, Measat berdiri menjadi perusahaan independen yang selanjutnya dibeli oleh Malaysian Tobacco Company, disingkat MTC, dan namanya juga menjadi Measat Satellite Systems SDN BSD. Satelit pertama yang diluncurkan oleh perusahaan Measat yaitu Measat 1, selanjutnya Measat 2 pada tahun 1996 yang diluncurkan di Bandara Angkasa Eropa Kourou. Pada tahun 1996 tersebut, kedua satelit ini disisipi transponder untuk pelayanan jasa telekomunikasi dan penyiaran di kawasan Asia Tenggara, utamanya layanan TV kabel berlangganan dari Astro. Selanjutnya, pada tahun 2014, Measat juga meluncurkan satelit Measat 3, Measat 3A, dan Measat 3B, dan menempati slot orbit 91,5 derajat bujur timur, yang pada saat video ini dibuat, ketiga satelit ini masih aktif menempati orbit tersebut. Measat mengoperasikan dua pusat kendali satelitnya, yaitu terletak di Bukit Jalil dan Rawang. Pada saat video ini dibuat, menurut website Measat, selain yang kita kenal dengan adanya satelit Measat 3, 3A, dan 3B, pada slot orbit 91,5 derajat bujur timur, juga terdapat satelit Measat 3D, yang tidak ada dalam list Landsat.com. Dan kemungkinan besar, Measat 3D untuk pemakaian layanan selain TV digital satelit. Selain itu memiliki Measat 5, yang berada di slot orbit 119,5 derajat bujur timur, dan Measat juga termasuk sebagai operator satelit telekomunikasi Aprikasat 1A di slot orbit 46,0 derajat bujur timur. Terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video berwawasan berikutnya. Kita ketemu di video yang lainnya.